2,5. Jadi idaman banget sih ZX tuh. Langsung pada diliatin ya guys. Ada gesek nih guys, satu biji tahun 17 ini, tapi udah dimodif-modif, bodinya udah warna putih. Gak tahu ownernya kemana. Anjay, sealnya bocor lagi, seal rem gua tuh. Seal rem tangan gua udah bocor sih. Emang gua lihat sealnya itu udah sobek cuy. Jadi kadang rem, kadang kagak gitu cuy. Weh, gila terkena guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue di sini di Weekend Moto Vlog ya cuy. Hari ini hari Minggu seperti biasa, hari weekend, jadi San Morgan ya cuy. Sekarang tuh udah jam 9:30 dan ini gue mau lanjut San Mori kedua guys, ke daerah SPSD. Kali ini gue San Morinya sendirian aja cuy, nggak ada kawan ya. Kawan-kawan gue kayaknya pada San Molor guys, gantian kemarin gue yang San Molor ya kan. Sekarang gantian teman gua. Aduh, parah. Tuh dia guys. Aduh, keluar ininya dah. Kencing dia guys. Jadi tuh ini kadang pakem kadang kagak. Jadi kalau misalkan mau dipakemin lagi, gua ke kiriin gini. Habis itu gua mainin tuh. Jadi dia kayak berisi lagi guys. Tapi kalau nggak gua ke kiriin gini, dia kayak nggak mau ngisi gitu. Gak tahu guys, udah harus ganti sealnya. Kadang gue bersihin terus gue pasang ulang, nah itu jadi enak lagi cuy. Feeling gue sih kalau SPSD itu tiap minggu siang gini pasti rame cuy, gak mungkin sepi ya kan. Oh ya BTW, gimana kabar kalian cuy, apakah sehat selalu? Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu nonton vlog berdua dimanapun kalian berada. Semoga kalian sukses selalu ya. Riding sendiri itu gimana ya cuy? Sebenarnya mager, uset becek aja. Magernya tuh gimana nanti pas nongkrongnya? Gak ada bahan nongkrong, sudah gak ada teman ngobrol buat nongkrong gitu kan. Sama di jalan tuh kadang ngantuk guys kalau riding sendiri. Nah tadi gua perjalanan dari Sensi ke sini tuh gila ngantuk banget gua anjay. Gimana gitu, buset jet, gila Allah, masalah Allah Sayyidina Muhammad. Bang, bagi satu bang, ZX ya bang. Biar gue semangat kontennya bang, anjay. Iya. Cuman sayangnya gak pakai helm ya guys. Gak tau mungkin rumahnya deket dari BSD ya kan. Bang, minjem bang, buat konten bang, anjay. ZX itu 100 juta ya guys. Kalian mending beli ZX apa beli mobil guys. Ya kalau bisa beli dua-duanya ya guys. Kalau San Mori ZX, kalau kemana-mana bawa cewek baru mobil gitu. Anjay. Anjay, geber bang. Baru kayaknya guys, gue punya gesek aja udah bersyukur gitu kan. Anjay. Apalagi ZX. Gila, mantep bang. Gila. Yang gue suka dari ZX itu suaranya guys. Suaranya tuh kayak MotoGP ya. Anjay, 4 silinder ya, gak ada obat ya guys. Dulu tuh sebelum ada 4 silinder, maksudnya yang 2,5 ya, kayak nengok CBR 2,5 tuh udah kayak keren gitu sih. Sekarang giliran udah muncul 4 silinder 2,5, jadi idaman banget sih ZX tuh. Langsung pada diliatin ya guys. Wow. Pasti aja ZX lewat itu udah pasti pada diliatin, kagak mungkin kagak. Aman ya guys, gak ada polisi. Ayo bang, jalan bang. Kerja apa ya bisa beli ZX ya? Banyak sih kerjaan yang bisa beli ZX. Ya jadi bos dulu paling.
pengusaha gitu kan. Bisa aja sih kerjaan yang gajinya paling sebulan 20 juta gitu kan. Ya kalau mau cepet jual tanah guys gitu kan, aja jual tanah. Kalau mau cepet jual mobil gitu kan, aja jual mobil, beli ZX. Tergantung selera ya guys. Ya kalau gue sih niat, enggak niat sih, kalau misalkan ada uang 100 juta gitu, mending beli ZX kalau gue. Soalnya kalau gue ya seneng aja gitu motor, dan gue buat konten juga. Anjay. Nah ini dia R15 guys, dalamnya soi. Anjay, anjay, ganteng banget ya. R15 hitam, hitam velgnya biru ya guys, keren sih. Wah ini kenapa nih guys motornya trouble? Gak tahu ketemu teman gua apa enggak. Kalau nggak ketemu ya udahlah, kita cari cewek aja ya guys. Kalau ada cewek, kalau nggak ada ya udah pulang aja lah, tidur lah. Iya bener bang ayang guys, guys. Udah lah, jual aja lah motor gua inilah. Jual beli ayang. Aduh, aduh. Tuh kan. Hah, elah, elah. Nggak meeting, nggak ngopling lagi, gesek pokoknya. Dede gemes, anjay. Kita godain aja kali ya, dede gemes. Buset, cewek naik R15 V3 guys. Aerong, aerong, aerong. Rame guys, ternyata nggak sepi. Kira bakalan sepi ya, gak mungkin juga sih, malam aja malam minggu rame, apalagi siang. Mana nih teman gua, gak ada guys. Nih ada FG nya guys, thank you guys. Ada difotoin gua. Asli mobilnya pelan banget guys, agak sabar gua. Mobilnya mau difotoin kali ya bagaimana ya, gak tahu juga ini gua. Ini gesek. Guys, warna hijau Kawasaki. Dominannya matic ya guys, ya macam-macam sih. Tadi kebanyakan matic di sini tuh, tapi emang era-era matic sekarang cuy. Matic udah pada kenceng-kenceng ya. Ya udahlah, kita langsung pulang aja ya guys. Ya enggak ada guys, ternyata guys. Aduh. Ini anjay, ini Scoopy-nya markirnya makan tempat guys. Sensi sendirian gua. Sendiri dong? Iya. Dapet mana? Kesiangan dia. Ngamuri? Kagak.